'cause I'm a fool for your love. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Nobri Tama, dan kali ini aku mau ngelanjutin game Outlast. Di video sebelumnya teman-teman, kampret sekali ya, aku beberapa kali di jump scare dan game ini sangat horror guys, sangat menyeramkan. Pokoknya kalau kalian main sendiri, ngerasain feelingnya itu emang wah drag banget, kelam, sunyi, menakutkan. Dan mungkin kalau kalian nonton mungkin merasa juga feelingnya seperti apa. Dan di video sebelumnya teman-teman, aku bertemu salah satu polisi yang sekarat guys, dan dia itu bilang ke kita bahwa berhadapanlah dengan The Valens guys. Aku nggak tahu itu apakah orang yang ketemu kita di ventilasi atau yang badannya besar guys. Dan dia bilang kita itu cuma bisa sembunyi dan nggak bisa membunuh mereka guys. Jadi kita cuma bisa sembunyi aja ya, dan disaranin sama dia untuk kabur dari rumah sakit jiwa ini dan ke ruang kontrol guys. Dan terakhir aku ketemu sama pria botak guys. Ada satu orang palanya botak, dan aku nggak tahu itu dia siapa, kayaknya orang baik. Dan aku nggak sempat baca dialognya kemarin karena saking terkejutnya ya, dikejutin oleh orang yang berbadan besar itu guys. Yaudah, tanpa berlama-lama kita akan langsung aja bermain gameplaynya. Oke guys, terakhir aku, oh my god, tuh terakhir kali aku di atas sana guys dan terjatuh ke sini. Oh my god. Dan aku ini nih objek aku adalah escape dari asylum ini dan akses ke ruang security untuk membuka pintu guys, pintu utama yang main doors. Dan kayaknya oh my god. Dan kayaknya aku mau ngebuka ini guys. Ini kan tuh kan terkunci tuh. Wah 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 wah. Dan kita harus kemana nih ya? Oh my god. Ruang kontrol dong. Ada mayat berserakan. Dan oh ya. Aku mau ngecek sini dulu ya. Aku mau cari baterai guys. Karena baterai aku 3 tuh. Halo. Wah, nggak bisa dibuka guys jendelanya. Oh, baterai mantap, aku nemu baterai guys. Wah, wow, polisinya mati gila. Tujuan kita pertama adalah mencari informasi, dan malah kita harus kabur dari sini guys. Oh my god, takut guys, aku takut. Ini nggak bisa buka map kah? Wah, ini ruang kantornya guys. Oh gila. Ini nih nih. Semua mati guys, mayat berserakan. Baterai. Oh bukan bukan. Komputernya nyala loh. Wah. Gila sih. Gila parah. Woi, betul. Oh, kita bisa ngetutup pintunya, guys. Bisa kah? Oh. Dia gugup, guys. Kayaknya ada makhluk ya, ada orang kayaknya di sini, guys. Oh ya, betul, guys. Kayaknya ada orang loh. Oh, dokumen. Aku baca dulu guys. Morkop Sit Arik System Project Welder Mount Massive Gas Number Dianoxa. Oh, ini kayak data pasiennya guys ya. Ya, kalau aku baca ini dia terapi gitu. Afghanistan. Wow. Gila, game ini gila guys. Oke
Oh, hey. Betul. Ada orang, guys. Tuh, kalian lihat. Ih, dia hidup, guys. Aku bisakah buka pintu ini? Waduh, terkunci, guys. Siapa nih? Aku harus kemana ini? Ke ruang kontrol, di mana ruang kontrol? Duh. Misi Om ya. Om. Om, permisi Om. Om. Om jangan bangun, please. Don. No. Hi guys. Hi. Apakah dia bisa ngejar kita ya? Wah, itu tuh guys, mukanya guys. Wah. Ada orang, guys. Wah, ini nih pasiennya, guys. Nanti dulu. Kita jangan ke sana dulu. Kayaknya kita bakalan dikejar, guys, sama orang-orang itu, guys. Kita kabur aja. Kita ke tempat yang lain dulu ya. Aku takut, guys. Orang. Belum. Ke sini udah, ke sana belum. Itu kayaknya aku ke sana ya. Kemana ya? Duh, bingung, guys. Aku coba ke sini ya. Bisakah? Oh, bisa, guys. Oh, WC ini, WC. Gak ada apa-apa. Aman. Di kanan gak ada ya. Aku coba ke sini dong. Oh my god. Duh, ada pak polisi, guys. Pak, ada dokumen. Aku baca dulu. The Mockcroft United States Office Warrant, ya. Mungkin kayaknya tiap dokumen ini ada sesuatu, guys. Tapi aku ngebacanya males. Mockcroft Corporation. Wow, sejenis kayak anu, guys. Oh my god. Kayak Resident Evil Umbrella Corporation. Aduh, guys, aku kemana nih? Tuh ada jalan lagi loh. Ada jalan lagi dong. Ini kemana nih? Ah, kunci. Ini kuncinya ada loh. Oh, bukan. Kira aku kunci tadi. Ada lift. Dan aku ke bawah. Oh, ini, guys. Security room sebelah kanan, guys. Ini security room. Betul kah? Kita pokoknya ke situ, guys. Duh. Ya, betul. Betul. Wah, oh my god, guys, ada orang, guys. Gila. Kabur. Ada orang, loh. Mama. Duh, aku gemetaran, guys, sumpah. Tadi ada orang loh. Ada orang kabur. Dia ngejar kita enggak ya? Aduh, takut, guys. Aku bisa sembunyi kah? Bisa sembunyi, guys. Bisa sembunyi. Bisa sembunyi. Jadi di sini
Aku buka dulu pintunya biar nanti gampang untuk sembunyi, guys. Dan kayaknya aku bakalan dikejar ini. Gila. Oh, baterai, baterai. Ketutup dong pintunya dong. Ah. Ini lagi nih. Iya. Sumpah guys, tadi pintunya kebuka loh, ini ketutup loh. Please jangan ada jump scare lagi ya. Please. Please, please don't. Aduh. Kaget guys. Oke, kita perlahan buka aja ya. Takut guys. Takut. Ini game horornya sebenarnya bukan tipe aku ya, tapi aku suka game horor kayak gini nih. Dia makin anu loh. Aduh, butuh keikat loh. Aku tutup dulu. Butuh keikat loh, butuh untuk ngebuka pintunya. Ada anu kah? Ada apa namanya? Duh. Apa? Aduh, lupa, aku lupa apa. Aduh. Enggak ada ini, enggak ada sesuatu. Butuh apa tuh? Sesuatu, guys. Apakah ada gitu? Aduh, pintunya aku tutup lagi. Ah. Aku yakin orangnya di dalam sini, guys. Ketutup dong. Oh. Ada orang. Ada orang, guys. Hilang loh. Oh, dia ngomong. Oke. Aduh. Aku nggak tahu harus kemana, guys. Apakah harus masuk ke dalam? Ada sesuatu kali. Kita kayaknya kita harus ke dalam sini, guys. Betul. Jangan lari. Duh, aku gemetaran juga, guys. Kayaknya kita ke dalam situ ya. Gak ada sesuatu kayak yang petunjuk. Oh ya, petunjuk. Duh. Petunjuk, guys, petunjuk. Gak ada petunjuk sama sekali kah untuk cari keikatnya? Halo, Pak. Misi, Pak. Duh, kalian nonton apa? Ini TV-nya enggak ada siarannya. Dan ini kenapa nih, guys? Inilah pasien-pasien, guys. Orang gila ya. Ini lihat mukanya, guys. Oh my god. Seharusnya itu mereka kasihan ya. Kan udah gila dijadikan uji coba. Oh, ini, guys. Ada jalan. Misi Om. Misi Pak. Jangan dikejutin, Mbak, ya. Oh, terkunci, guys. Terkunci lagi, guys. Dan kayaknya aku harus masuk sini nih.
Oh my god. Haruskah aku masuk? Dan oh enggak. Aman kayaknya guys ya, aman ya. Woi, kikat guys. Kikat. Kikat. Belum-belum. Aku rekam dulu ya. Ah, ini nih. Ini salah satu kikat guys, kikat. Kikat. Oke. Kita dapat kikat. Collect object your update reportion. Kikat security control. Amankah? Aman guys, aman guys. Si Pak ya, misi Om. Si Om lewat Om, permisi. Jangan jangan dikejar Om ya. Kalian tiga orang tuh curang. Oke, udah aman. Misi Pak. Get them out. The guys are in there. Ada. Aduh. Bentar guys. Sakit dada guys. Sakit dada. You can't make me. Bro. Aku tahu kamu sakit, bro, tapi please. Aduh, jantungan loh. Gila betul nih orang. Oh iya, aku kunci ya. Aduh. Sakit guys, dada aku sakit guys, sumpah. Dan tanganku gemeteran nih main. Kan aku udah dapat keycard dan kita kayaknya ke ruang security tadi guys. Aduh. Kayaknya ada sesuatu, guys. Takut, guys. Yolo ya, yolo ya. Wih, ngeberin aku guys. Kayaknya orang yang di dalam pintu situ. Mana tadi pintunya hilang. Kabur guys. Guys, aku takut guys. Belum. Hei, itu apa tuh? Bayangan. Oh, bayangan aku sendiri, guys. Sabar guys. Isi tenaga dulu, guys. Ini kampret, guys, gamenya, guys. Pak polisi. Wah, ini ruang security-nya, guys. Daylight, mereka berbohong. Oh, CCTV guys. Oh guys. Wah. Wih. Ada suara orang guys. Oh my god. Itu tuh. Aduh. Oh my god. Kita enggak ketahuan, guys. Mantap.
Berarti yang botak itu jahat, guys. Yang botak itu jahat, ya. Dan kita harus kabur dari si makhluk yang besar ini, guys. Duh. Belum. Aku ngisi tenaga dulu, guys. Dia ada pintu di sebelah kiri, guys. Dia ngebuka pintu tadi suaranya. Berarti kita turun ke bawah, guys. Kalau kalian lihat CCTV tadi itu dia turun ke bawah kan? Dan aku harus keluar kah? Wah, mati guys. Aku pencet apa tadi? Wah, terreload guys. Wah. Aduh, baterainya keisi guys, masih banyak tadi sebenarnya. Dia ada di pintu sebelah kiri dan suara jejak kakinya nggak ada. Wah, aku takut guys. Apa aku udah cukup ya? Duh. Udah cukup guys, nanti kita lanjutin aja dah di next video ya. Tujuan kita yaitu menyalakan ulang generator di basement guys. Berarti di basement itu di bawah ya, di ada turun tangga tadi, kita ternyata ke bawah situ. Dan si pala botak itu tadi yang matiin listriknya guys. Dan kita berhadapan dengan makhluk besar, apakah itu the variance aku nggak tahu guys. Yaudah, sampai di sini dulu teman-teman untuk episode kali ini ya. Maaf ya terlalu lama cuma keliling-keliling di sini aja karena aku takut guys. Dan game ini sangat kampret sekali. Seperti biasa, kalau kalian suka channel ini jangan lupa untuk subscribe, dan kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like dan di-share. See you next time and bye-bye.